kami dari DPD Partai Keadilan Sejahtera bekerjasama dengan DPD Kabupaten Karawang mengunjungi lokasi kejadian banjir yang sungguh sangat memberikan perhatian bagi kita tentunya untuk memberikan bantuan dan support keluarga yang ada di wilayah Karawang ini. Dan alhamdulillah tadi bersama Presiden PKS Saad Masaihu beliau juga melakukan memberikan bantuan berupa mako dan lain sebagainya, dan sekarang sedang membicarakan dengan pemerintah Kabupaten Kabupaten Karawang tentang penanganan masalah banjir ini. Nah, di sela-sela beliau membahas masalah itu, kami turun ke lapangan untuk melihat lokasi yang sebenarnya, dan kemudian kita berbincang terkait dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh warga. Alhamdulillah, teman-teman dari DPD PKS Kabupaten Karawang dibantu oleh support dari DPW PKS Jawa Barat. Kita membawa peralatan perahu dan juga bantuan-bantuan untuk mengevakuasi dan juga memberikan bantuan sebagus kepada warga. Dan tentunya ini masih kita memohon pada ululan tangan saudara-saudara kita, termasuk kader-kader yang lain, untuk juga bahu-membahu menolong saudara-saudara kita di Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Ini bagian satu titik dari beberapa titik yang mengalami bencana. Insya Allah, gerakan cepat yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, mudah-mudahan ini juga memberikan kehangatan bagi warga, kemudian kebersamaan kita untuk saling membantu meringankan beban yang dialami oleh warga khususnya di tempat ini di Karawang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.